She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Knows that she wears. Selama mengisolasi diri, Neymar Junior tetap menjaga kebugaran tubuh dengan caranya sendiri. Apa itu? Salah satunya tetap latihan sepak bola dengan berlari dikejar anjing. Liga Prancis di stop sementara karena pandemi virus corona. Bintang Paris Saint-Germain atau PSG, Neymar memilih pulang ke kampungnya di Brazil. Neymar menetap di suatu mansion mewah di kawasan pesisir Rio de Janeiro. Mansion itu sudah ditempati sejak tahun 2018 dan dibelinya seharga 7 juta pounds atau sekitar 145 miliar rupiah. Salah satu fasilitas di mansionnya adalah lapangan sepak bola. Sebuah lapangan yang dilengkapi gawang, meski luasnya tidak seluas lapangan sepak bola pada umumnya. Di Instagram pribadinya, Neymar pun memposting video dirinya bersama anjing-anjing peliharaannya. Neymar mengajak mereka bermain bola. Neymar terlihat menggiring bola ke gawang sambil dikejar anjing-anjingnya. Sesekali, mantan pemain Barcelona ini menggocek bola. Bisa jadi itu merupakan salah satu cara Neymar ya, agar tetap fit dan tidak stres selama masa mengisolasi diri di rumah. Yang pasti, mansion miliknya juga dilengkapi lapangan tenis, gym, dan volley yang bisa menjaga dirinya tetap bugar. Cuman buat kamu, so pasti mau ngerti-ngerti ya, untuk ngerti-ngerti lagi. Bye.